semuanya suka ya, dangdut, suka. Pop, jazz, rock, semuanya ya suka. Semuanya. Kenapa? Apa yang membuat kamu semuanya suka? Karena Rara itu pengen belajar hal baru. Oke. Okay. Jadi nggak cuma fokus sama satu genre aja, tapi pengennya kalau misalnya orang suruh nyanyi lagu genre lain, siap, Rara ya? Siap gitu. Oke. Okay. Tapi kayaknya kamu lebih seneng rock deh kelihatannya kamu. Kalau aku lihat ya di Terawang dari jauh. Ya. Kamu tuh lebih suka rock. Wah, saya kaget. Tiba-tiba kamera di depan kita. Nah, Rara. Ya. Kalau misalnya punya suami nih, minta duit. Ngomongnya ke sini, kan orangnya di sini. Sini. Ya, maaf. Nah, ngomong sih, bilang dong. Mau di sini, mau di sini. Ya. Lu kenapa sih kalau pakai kacamata hitam pasti nggak lihat? Coba Ara, praktekin. Misalkan kamu tuh suka banget ya sama rock ya. Oke. Okay. Kalau di rumah, minta uang jajan sama suami. Misalkan. Aku suaminya. Suaminya. Ada yang lain nggak suaminya? Ada. Ini stop terakhir. Iya bener. Oke. Tidur sendiri, silahkan Anda beraksi. Gimana? Gimana mau beraksi kalau sendirian? Orang nggak ada bini. Iya. Ya. Oke, luar biasa ya. Ini lagu panggung gemilang masuk trending YouTube. Ya. Iya, alhamdulillah. Liriknya tuh tentang apa sih kok bisa masuk trending? Jadi sih lagu terbaru Rara yang berjudul Panggung Gemilang ini menceritakan tentang perjalanan proses karirnya Rara. Hmm. Jadi memang benar-benar pengalaman Rara banget. Pengalaman ya? Iya, Rara yang banget. Yang bikin siapa? Yang bikin Om Nurbayan. Oh, Nurbayan. Iya, oh, yang bikin Om Nurbayan. Ya. Nyanyiin dong, dikit. Dari awal sampai akhir. Oh iya, rapnya aja. Ininya, songnya aja ya? Iya. Panggung megah bagaikan mimpi. Tak pernah ku bayangkan ku di sini. Kan bernyanyi. Kan berdendang bersama bintang-bintang. Jadilah bintang. Beda tipe. Tipenya beda. Beda tipe. Emang Rara ini mau lagu apapun pasti enak karena suaranya tuh bagus, suaranya bagus banget. Apalagi nyanyi lagu Agnes Monica, wih keren banget dia. Menurut Bapak gelap nggak? Gelap kan? Gelap banget. Iya. Punya teman cowok, Mbak. Kamu katanya tomboy banget kan? Iya. Rata-rata temannya cowok ya? Iya rata-rata. Nah, aku punya sahabat baik yang deket banget sama kamu. Siapa? Kita akan undang. Silakan. สวัสดีพี่น้องทุกคนสวัสดีค่ะ aku senang banget loh hari ini bisa ketemu sama Om dan Om. Sawadika. Paya tangang pang kau tangkak apa? Makin maaf ama tang tati song ini. Mati kong kong nampak? Hah? Pangke itu? Makin jahang lah, makin. Apa kasih tu? Apa dia? Ya datang sendiri lewat mana? Lewat belakang. Kasih tahu deh. Eh, kamu tuh bisa bahasa Thailand dari mulai kapan? Pingkan dek ke Thailand kau pai. Kan, เป็น คน ไทย จะ พูด ไทย ไม่ ได้ ได้ ไง Oh, hebat. Apa katanya? Gua juga enggak tahu. Bikin benar. Bikin benar. Hebat aja lu. Hebat aja. Jirayut, Jirayut. Ya. Kenapa namanya Jirayut? Why your name is the Jirayut?
Jadi ya. Rayut itu kalau di Bandung rayut itu turun. Makanan kita. Iya. Oh. Kalau bahasa Bandung rayut tuh rag-rag gitu. Turun. Kenapa? Turun tuh gini turun. Enggak, istilah Bandung ada. Gimana? Kenapa? Jadi nama Jirai itu datang dari Jirai sendiri juga sih, biar berbeda gitu, biar nama asli Jirai kan Nafisan. Jadi ya, nama Jirai itu nama panggung aja biar jadi nama Thailand gitu. Tadi kamu nyanyiin lagu tentang pesawat ya? Kok tentang pesawat? Tadi Sukhoi, Sukhoi, Sukhoi. Letoy, letoy, beda. Beda. Tapi tentang pesawat lagu itu. Kamu berapa lama belajar bahasa Indonesia? 3 bulan. Udah jangan didengerin, om ini suka kemana aja. Karena dia pinter bahasa Thailand. Ya salah. Kan orang Thailand. Oh, orang Thailand. Thailand. Oh ya ampun beneran. Iya. Kok bikin dia gimmick? Enggak. Gimmick orang Thailand enggak? Asli Thailand. Makanya nih mau ditanyain nih, kenapa bisa bahasa Indonesia kok lancar banget? Apakah lama, udah lama? Di Indonesia udah mau 2 tahun. Udah mau 2 tahun. Jadi tahun 2019 kemarin itu Jirai khusus belajar bahasa Indonesia 3 bulan aja. Wih, 3 bulan aja? Ya. Hebat ya. Langsung pinter ngomongnya Indonesia. Iya dong. Katanya kamu suka makanan Sunda. Makanan apa aja yang kamu suka? Banyak. Klukutek? Klukutek. Itu makanan banyak. Sunda juga? Banyak. Apa sambal-sambalnya suka banget. Sambal tarasi sama buah. Iya. Apalagi nasi. Karedok? Ya. Hah? Karedok? Karedok. Ya, karedok, kamaman, kaucup. Kamu pernah ke Pattaya nggak? Pattaya? Pernah sekali. Orang Thailand ya? Kalau lu nanyanya ke sini baru. Iya. Belum tentu orang Thailand pernah ke Pattaya juga. Itu pernah. Pernah, ya, tapi pernah. Sekali aja. Tuh kan, sekali doang kan? Iya. Gua aja yang bukan orang Thailand udah 3 kali ke Pattaya. Sombong. Phuket, pernah Phuket? Phuket belum. Nah, gua aja pernah ke Phuket 2 kali. Hebat. Iya, jalan-jalan gua ke Thailand tuh bagus. Lu mah ke Thailand, ke Amerika, kemana? Ke Taman Safari belum. Terus sekali. Keluar negeri terus. Kemarin. Curug Cimahi belum kan? Belum. Nah, Jirayut kan suka makanan Sunda. Kenapa suka makanan Sunda? Soalnya makanannya itu agak mirip di Thailand, Thailand juga, ya, jadi cocok aja gitu. Manis, asinnya gitu ya? Manis, asin, tapi... Gurih, gurih? Ya, kalau itu kan ada asamnya juga gitu. Tapi bahasa Sunda bisa? Bisa, kumaha damang. Sae, ya, pangestu. Sarang saha ka dia? Hah? Sarang saha ka dia? Nyalira, nyalira. Sorangan. Nyalira. Iya. Oh iya. Yeah. Tiasa gening bahasa Sunda tisaha diajarkan. Patasuan, sanes. Abdi kaleo. Hah? Abdi kaleo. Abdi kaleo. Kaleo. Panas atuh. Hah? Panas. Banyak kaleo memang ayam. Oh, ayam. Maju. Tadi suruh mundur, sekarang suruh maju. Nih, 5 menit lagi kita suruh pulang. Oke, kalau gitu gimana kalau kita ajarin bahasa Sunda, tapi dengan menggunakan lagu? Iya, boleh. Ya? Boleh banget. Oke, coba. Tokecang, tokecang, malik menit, tos, dong. Yeah.
dia tadi ngapal, sekarang ngapal. Jadi kalau ini sih, ini mah lagu-lagu. Iya, lagu-lagu. Kayak pantun-pantun gitu lah. Iya. Iya. Oke, ini kali ini juga tidak hanya Jirayut dan juga Rara. Ini akan ada seseorang juga yang ikut bergabung di sini. Kita langsung saja sambut, inilah dia, Mahen. Bukan. Ini lagu tuh kalau nggak salah, aduh, apa sih? Pura-pura lupa. Iya, terus saya kan pura-pura lupa. Ya. Pura-pura lupa. Pura-pura lupa aja. Sempat trainingnya sampai viewersnya itu mencapai 44 juta kali. Iya. Wow. Itu lagunya Mahen. Kenapa? Yang pura-pura lupa. Iya, aku yang pura-pura lupa. Iya, lagu kedua juga trending juga. Judulnya tuh apa sih? Luka yang Kurindu. Luka yang kurindu ini yang lagu yang pertama, Kang. Oh, yang pertama pura-pura lupa. Iya. Yang kedua, luka ini mah lirik. Iya, lirik. Oh, liriknya sampai 36 juta. Yang pura-pura lupa 66 juta. Woi. Keren. Yang lagu yang kedua apa? Luka yang Kurindu judulnya. Luka yang Kurindu. Mm-mm. Tapi enggak lupa. Enggak. Itu yang pertama aja. Iya, iya, biasa. Pak Sukun mungkin mau tanya, silakan. Nah, ini lagunya ciptaan siapa nih, Mahen? Mau kemana? Ngambil itu dulu. Full pass. Udah. Ini lagu ciptaan siapa, Mahen? Ini yang ciptain namanya Kak Pika Iskandar. Jadi bukan aku yang ciptain. Gitu. Oh, yang nyiptain orang lain, kamu yang? Yang gue. Okay. Tapi liriknya kamu? Aku pernah ngalamin kisahnya. Pengalaman sih. Cerita, ini cerita nyata? Sebelumnya belum pernah ngalamin cerita ini, tapi pas udah lagunya makin lama terus kejadian sendiri. Hebat, lagunya terngiang ya. Saya pikir ini. Enak banget ya. Saya pikir ini lagu ini loh, apa lagu recycle dari kuburan. Lupa. Pura-pura lupa. Beda lagu. Makanya saya nanya. Beda. Tolong lah. Siapa sih yang ninggalin kamu? Siapa dong di rumah? Kenapa? Yang ninggalin kamu siapa? Siapa yang, dong? Ya yang masih ada sekarang? Masih. Masih. Masih ada. Coba kata Pak Yusuf, siapa? Ya halo kamu yang udah ninggalin, semoga sehat-sehat selalu. Ya pokoknya semoga nanti bisa ketemu lagi di kesempatan yang berikutnya lagi. Sekarang kita kan nggak tahu kapan lagi. Kamu bisa tapi lagi. Tidak ada rasa dendam. Gak boleh dendam dong. Tidak boleh ya. Tapi sakit hati. Malah kamu mendoakan ya. Iya, doain. Yang terbaik. Oke. Lagu terbaru juga viral juga katanya juga ya, viral juga. Juganya banyak. Apa judulnya? Datang untuk pergi. Iya. Ngapain dia datang kalau untuk pergi? Nah itu. Mungkin itu yang membuat jadi trending ya. Orang tuh pas begitu lihat judulnya, ini ngapain sih? Dia datang terus pergi, ngapain datang kalau mau datang pergi? Kalau pergi? Iya kan? Benar-benar. Mendingan naik bis, pulang pergi kan jelas. Iya. Tapi benar ini juga viral juga katanya. Iya, aku baru 10 hari yang lalu rilis single. 10 hari yang lalu, iya. Training juga. Iya. Wow, luar biasa. Kenapa datang terus pergi? Menceritakan apa? Kamu pacaran terus putus gitu? Jadi sebenarnya mungkin datang untuk pergi itu nggak bener-bener pengen pergi, itu cuma di mulut doang loh, Kang. Oh. Karena emang lagi emosi banget, jadi akhirnya emang bisa, tapi sebenarnya nggak tahu nanti isi hati ke depannya itu akan kayak gimana. Oh, tapi yang jelas dia saat ini pergi gitu. Oke, luar biasa ya. Gitu. Di sini udah banyak penyanyi dan kali ini juga kita akan mendatangkan penyanyi yang sangat luar biasa. Dia suaranya sangat emas sekali ya. Wow. Inilah dia, Limbat. Limbat di sini. Iya. Dia akan membawakan 13 lagu. Betul. Banyak.
Dan baru-baru ini Limba telah membuat sebuah grup boy band. Saya bertanya, jawab dong supaya klarifikasi. Pernah ya, Mas Limbat ini dulu sebelum menjadi seperti sekarang adalah seorang PNS? Bukan pernah. Bukan pernah, nggak bukan. Limbat katanya pernah jadi PNS. PNS, betul. Oh benar ya? Benar berarti PNS. Sejak kapan jadi PNS? Apa? Apa? Lu ngomong apa tadi? Jadi benar PNS tahun 90. Tahun PNS tahun 90. Tanya apa lagi? Kok berhenti dari PNS terus berlari ke entertain? Kenapa? Kenapa? Harus ke lu ya, Leia. Oh, karena magician sudah mendarah daging. Oke. Okay. Padahal dia tuh nggak ngomong, dia cuma gitu doang. Waktu jadi PNS pernah melakukan atraksi nggak di depan teman-teman? Oh iya. Sering. Sering? Hmm. Berarti bakat itu sudah ada sejak di PNS? Sudah mendarah daging. Sudah mendarah daging. So, apalagi? Tenang, saya punya kuci, kuping banyak. Mas Limbat, suka keramas nggak? Dua hari sekali harus. Ini pertanyaan berapa kali lagi? Kenapa? Emang kenapa? Kuping gua lama-lama panas. Dua hari sekali. Iya. Tuh, Le, tanya Le. Oke. Kalau aksi-aksi Limbat itu, ini ada orang yang, wah ini pakai jin nih. Bener nggak tuh? Apa kata orang aja? Kenapa sih dia gak mengeluarin suara? Musiknya gue doang. Ini saya ini sebuah karakter. Tapi kenapa ke lu doang bisikinnya ke gua enggak? Tadi dia bisikin ke gua. Kenapa Mas Limbat gak mau bisikin ke Andre? Kupingnya bau. Oke. Itu lu yang ngomong. Mau pakai jin, mau enggak, terserah kata mereka. Katanya gitu. Kita ini ada beberapa foto Limbat ya. Ini dia. Tidak ada? Ada. Tuh, lihat. Wih. Ya ampun. Nah, dia pernah main sinetron juga kan ya? Dulu ya? Pernah. Itu ibu ya? Ibu. Ganteng ya dulu kecil ya? Beda banget ya. Oke. Ada yang berpendapat, Jerayut? Beda banget ya? Coba, Jerayut, Rara, ya. Dan juga Mahen. Mm-hmm. Lihat. Mas Limbat terus lihat foto itu, kalian komenin. Aku suka yang kiri sih, kayak suka style-nya yang kiri. Kayak anak nongkrong banget yeah. Gitu. Kayak. Ini keren yang kanan nih. Kalau ini ganteng banget ini. Ngantuk? Yang ini yang ganteng. Oh ganteng banget? Tuh kan orang tuh beda-beda. Aku suka yang tengah. Nah. Karena kumis jenggotnya itu loh. Itu dia ya. Masih muda disebut mirip Michael Jackson, bener? Kadang-kadang netizen tuh ya kalau ngomong asal nyamber aja. Nah, ini dia. 10 potret Cecilia Gina. Cantik sekali ini. Cantik, ya, cantik banget. Cantik banget. Ini anaknya. Oh iya? Iya. Calon Jirayun suka, gigi. Jirayun. Ada lagi ini. Ini paling gede ya? Sampai. Nomor 2. Berarti ada yang lebih gede lagi? Wah, wow, semuanya berapa? 3. 3. Oke. Berarti ini nomor 2 dong. Iya, kan tadi juga nomor 2. Tadi. Oke. Menurut Limbat, nih cewek ini cantik enggak? Kita lihat fotonya. Udah tadi. Itu tadi. Kan anaknya. Pasti semuanya juga di sini dan juga di rumah penasaran ya. Pengen lihat aksi dari Master Limbat. Nanti dia akan beraksi setelah santuy malam berikut ini.